La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil qadad farj bihil quram wa tuqda bil hawa'ij wa tunal bil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal amamu bi wajhihil karim wa ala aynu sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan takhsis iradatnya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memenuhi masjid-masjidnya. Semoga kehendak Allah taala itu adalah hingga ke penghujung hayat kita. Dalam keadaan kita tidak mengetahui apakah hal kehadapan, apakah kita dapat istiqamah ataupun tidak. Cuma kita harapkan Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan benda yang sama hinggalah ke hujung, insyaAllah. Allahumma amin. InsyaAllah, pada pagi ini kita bicara tentang hukum hakam solat berjamaah sebagai refresh pada pengajian yang dah lama kita lalu. Tapi mungkin ada beberapa tajuk, beberapa topik yang kita tak perasan rupanya. Baik. Solat berjamaah hukumnya sunat ain, sunat kifayah dan fardu ain. Namun pendapat yang muktamad pada mazhab kita Syafi'i, fardu kifayah. Ada dua orang datang surau kita, masjid kita ni, semayang subuh berjamaah, terangkat. Satu taman, satu kampung yang tak datang berjamaah tu terangkat dah. Macam tu. Tapi jangan makna terangkat-terangkat tu dia tak semayang pula. Ha, itu siksa lain tu. Kan? Satu solat fardu ditinggalkan oleh seseorang, bukan satu solat fardu yang ditinggalkan berjamaah, yang ditinggalkan dengan sengaja tak semayang tu, harus bagi Allah Ta'ala azabkan dia 80 tahun. Di negeri akhirat, 80 tahun itu seharinya 1000 tahun dunia. Maka kalilah 80 kali 365 kali 1000. Dapatlah 2,200,000 hari. Oh, 2,200,000 hari kena azab tu, tuan-tuan. Itu orang yang tak semayang. And baik, orang yang semayang terlepas daripada azab dengan syarat semayang itu sah. Satu lagi dengan syarat semayang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat bukan sahaja kita nak sah, tapi Allah Taala terima. Tanda Allah Taala terima, jadi makin baik perangai tu. Kalau maintain buruk perangai dia, tanda Allah Taala reject. Syarat dia. Begitu juga dengan kita melakukan amal ibadah yang lain, umrah. Pergi begitu keadaan, dalam keadaan tidak ada ilmu, buat pula benda salah masuk umrah tu, balik super je. Itulah hal keadaan dia. Itu dah. Baik, walau bagaimanapun, solat berjemaah sewajarnya diberikan perhatian. Satu riwayat hadis menyatakan, "Man sami'a nida'a falam ya'ti fala salatana." Sesiapa yang mendengar seruan azan sampai ke rumah dia tu sampai, namun dia tidak menghadirinya, maka tiada solat baginya. Maksud kat sini bukan dia tu macam orang yang tak semayang, tiada solat yang paling sempurna baginya sebab dia semayang sendiri tu kat rumah tu. Lainlah orang yang uzur lain. Lain cerita. Uzur kerana apa? Sakit. Uzur ada sebab, umpama contoh bersangatan sejuk, salji, ribut, apa lagi, lumpuh, gaut, nak bergerak tak boleh, gaut, kan, sama lah gitu. Hadis ini bermaksud bahawa solatnya secara sendirian adalah solat yang tidak sempurna namun masih sah. Baik, bagaimana pula pandangan solat sendirian lebih khusyuk? Ambo ni kalau semaya sore-sore khusyuk, kalau semaya jemaah tak khusyuk selalu. Buat guna orang lagu ni ni, ya? Baik, ada fatwa, Imam Ghazali pun pernah berfatwa sedemikian, tuan-tuan. And berfatwa sedemikian. Tapi adakah maksud benda tu pegang terus? Ha, tengok keadaan lah. Baik. Adakalanya seseorang itu boleh mendapatkan khusyuk dengan solat secara sendirian. Namun pandangan oleh Syekh Ibrahim Bajuri menyatakan, sekiranya seseorang itu solat sendirian namun dia khusyuk, manakala jika dia solat berjemaah tapi dia tidak khusyuk, maka solat sendirian afdal. Hal ini sebagaimana fatwa Imam Ghazali dan diikuti Ibnu Abdus Salam. Az-Zarkashi berkata bahawa pendapat terpilih
Bahkan pendapat yang benar adalah pendapat yang berbeza daripada yang difatwakan yang tadi itu. Yang ini apa dia? Berjamaahlah. Khusyuk tu nanti akan datang kemudian. Maintain diri kita berjamaah-berjamaah tu, baru tahu rasa seronok berjamaah lebih lagi daripada solat seorang-seorang. Macam tu ya. Itibati besar pada solat adalah khusyuk. Nak mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu solat kita khusyuk. Kita ni orang Melayu, bukan orang Arab, tak faham pun bahasa Arab tu. Kan lainlah orang yang belajar di Yaman, di Mesir, Azhar, Madinah dan sebagainya, ataupun sekolah memang dia belajar bahasa Arab umpama contoh sungguh-sungguh dan dia faham, dia boleh melintasi makna-makna dia tu ketika mana dia melafazkan bacaan-bacaan. Dan secara didengar oleh telinga sendiri tu, lalu dia amat-amati murad ayat, kehendak ayat tu. Kan? Itu salah satu cara. Bagi kita yang tak faham bahasa Arab ni macam mana? Kita rasakan solat kita itu ketika mengangkat takbir, itulah solat kita yang last sekali. Last sekali. Lepas ni aku tak ada dah, aku mati dah. Maka sudah tentu solat kita terbeza daripada sebelum-sebelumnya tu, tuan. Begitulah solat orang yang akan ke tali gantung. Di dalam penjara, kejap lagi lepas subuh dia akan ke tali gantung 7:30. Maka solat subuh dia tu lama, penuh dengan harap pada Allah, tak ingat lain dah, hanya ingat Allah Taala semata je, tuan-tuan. Menangis tak ada cerita dah, bab menangis dia tu memanglah sahedah. Kan diumumkan bahawa keputusan akan dihukum gantung sampai mati. Kan hari Isnin, hari Rabu paling tidak ataupun hari Khamis, lalu dia akan digantung. Tu galib yang diberitahu oleh abang-abang warden penjara Kajang kita. Kita tanya dia, kan, Haji, Haji jadi imam sini, Haji pernah tengok selepas orang tu dihukum gantung dan sebagainya, akan dimandikan, dikafankan dan disolatkan dan ditanam. Bagaimana antara kebanyakan orang-orang yang akan ke tali gantung ni, majoritinya jadi baik ke perangai maintain juga perangai buruk dia? Majoritinya jadi baik, tuan-tuan. Tu. Maknanya kematian satu peringatan yang kukuh untuk kita ingat Tuhan terus. Adalah beberapa kes duk macam tu jugalah, kan, dalam keadaan tak juga taat pada Allah, tak juga taubat, peduli apa aku mati nanti ya. Oh, macam tu ada juga, kan. Namun lebih ramai yang mana bertaubat, kan, menitiskan air mata dan sebagainya, banyaklah. Kerana dia merasakan bahawa solat dia tak banyak dah peluang, aku dapat solat dalam masa 3 hari dalam sebulan, dua bulan, tiga bulan contohnya. Gitu dah tuan-tuan. Hingga kan ada yang dimandikan, disolatkan itu wajahnya berseri-seri. Banduan tu, banduan. Ya. Yang membunuh Kenny Ong dulu tahun 2002. 2017 ke 2016 baru dia dihukum gantung. Kenny Ong yang dirogol 2 kali. Kemudian dirodok perutnya dengan pisau. Kemudian azan subuh kumandang, dia beritahu Kenny, aku nak balik sekejap, aku nak mandi, aku nak sembahyang subuh, nanti aku datang balik. Dia datang balik, dah tak bernyawa dah Kenny Ong, meninggal dah. Pergi ke pam minyak, beli minyak, siram tubuh Kenny Ong, nyalakan supaya menghapuskan bukti. Tetapi Allah Ta'ala tetap menzahirkan bukti yang ada. Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala bongkar. Bongkar-bongkar ini ada tujuan manfaat bagi si fulan tu. Kita nampak benda tu hukuman dunia lah, kan? Kan? Sebenarnya ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di sebalik maksiat itu. Kan ada laluan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Taubatnya. Kan? Taksis iradat Allah kita tak tahu apa yang akan berlaku, tuan-tuan. Nah, tadi kita ni nak jadi baik, tiba-tiba Allah Taala uji, top, jadi jahat sekejap. Kan? Jahat tu turning point dia untuk memperbaiki balik diri dia. Ya Allah, aku sangka aku baik, aku yang sangka sebenarnya yang membaikkan tu siapa? Allah. Maka lekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu si fulan itu, saya tak nak sebutlah nama dia, kan, digantung dalam keadaan masih lagi memegang tasbihnya, mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, laju macam tu, tuan-tuan, ya, hinggalah terkulai tubuhnya selepas di patah lehernya bila digantung, terkulai ke bawah, tetap lagi menggenggam tasbihnya tu. Hinggalah dipindahkan ke atas katil, dimandikan jenazah, baru dia buka jari jemari dia. Subhanallah. Itulah mayat yang paling mudah diuruskan, kata Haji Ali Badram.
imam satu masjid penjara kacang. Baik. Akhirnya alasan tidak khusyuk digunakan sewenang-wenang sehingga langsung tidak solat berjemaah. Tak nak begitu. Kerana kekuatan umat Islam pada solat jemaah. Kalau dapat subuhnya ramai, umpama contoh ada satu surau, surau An-Nur kalau tak silap anak, di Sungai Kantan sana, Kajang sana. Dia punya subuh dia penuh, penuh sampai luar. Remaja ada, kanak-kanak ada, orang dewasa ada, orang tua ada, meriah betul. Memang pelik kan? Kan ada satu lagi di Pahang, pernah kan viral benda tu. Baik, Masjid Sungai Rahmah luar pun meniru kaedah apa, bagaimana dia buat nak tarik anak-anak kecil, anak-anak remaja ni kan, dia bagi peruntukan sebab dia surau Jumaat, dia bagi peruntukan kan, oh, seorang datang dapat RM3 tiap-tiap hari. Saya faham tu subuh kan, budak-budak tu siap dengan baju sekolah tu datang tu dapat RM3 dapat terus macam tu. Seronok lah dia kan, jadi dia datang tu dengan sendirinya, bapak pun datang sekali. Itu yang nak tu. Alhamdulillah. Boleh guna kot cara macam ni. Jika ada kemampuan lah. Baik. Rukhsah meninggalkan solat berjemaah. Ada orang yang digalakkan dan ada orang diberikan keringanan dalam situasi yang tertentu untuk tidak hadir berjemaah. Umpama contoh hari hujan yang bersangatan lebat. Satu, wujud keuzuran untuk tidak hadir berjemaah. Ini digambarkan dalam beberapa riwayat hadis tentang azan ketika hujan. Ibn Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh muazin melaungkan lafaz sallu fi rihalikum, bersolatlah kamu di tempat kamu. Dulu kita zaman Covid setahun dua tu pernah disebutkan as-salatu fi buyutikum, disebut ketika mana, selepas kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia hilangkan, dia masukkan kalimah tu. Setelah dikaji balik, rupa-rupanya kalimah tu hendaklah disebut sesudah azan. Settlekan dulu azan macam biasa, normal tu. Selepas la ilaha illallah, as-salatu fi buyutikum, solatlah kamu di mana kamu berada. Kan? Gitu dia. Untuk apa? Mengawal wabak. Daripada lebih merebak lagi gitu kan. Yang ini dalam keadaan situasi yang berbeza tadi sebab hujan ribut, taufan. Apalagi salji kan, salji yang menderu-deru tu, bukan yang biasa-biasa sikit macam tu. Tapi tuan-tuan yang pernah ada pengalaman di negara-negara orang kata yang ada musim salji dan sebagainya ni, memang tak tahan lah sujud sungguh tuan-tuan sampai ke tulang macam tu ya. Ambil wuduk tu, air tu kena pergi jerang dulu, jerang dulu yang letak atas dapur dulu, bagi suam dulu macam tu ya. Kalau tak boleh nak berwuduk, tak tahan gitu ya, menggeletar tu badan ni. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain, idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis salah, apabila seseorang kamu berhadapan dengan hidangan makanan, maka janganlah tergesa-gesa sehinggalah dia menyelesaikan hajat keinginan makannya walaupun solat sudah diiqamahkan. Lapar yang bersangatan, lapar, puasa lapar tak? 12 jam puasa lapar kan, nak pula orang yang terlajak tak sempat sahur kan, dapat minum air seteguk kan, seteguk dua ataupun secawan, Allahu Akbar masuk waktu lah. Permulaan puasa dia kena macam tu contohnya lah kan. Memang bersangatan lapar dia tu kan. Jadi dengan solat fardu berjemaah tu macam mana? Berbukalah. Apakah dia nak kena berbuka ringan dulu ke berbuka terus? Tengok situasi. Masyarakat kita biasanya berbuka terus. Masyarakat Arab dah biasa dah makan dulu yang ringan. Dan makan dulu yang ringan dan solat urut makan berat macam tu lah. Ada juga orang kita yang cuba meniru-niru benda macam tu. Silakan bagi yang mampu. Silakan bagi yang boleh memelihara khusyuk. Dia boleh. Tak ada khusyuk. Kita ni yang tak khusyuk ni macam mana? Masjid buat kambing 2 ekor. Masak kuzi. Nasi biryani. Beras basmati panjang pusaking. Acar jelantah. Kan? Papadum.
dalca lagi kan. Contohlah contoh kan, ada pula ayam goreng rempah. Tadi kambing dah 2 ekor tadi tu, bajet rasa-rasa 100 orang ada ni, sekali datang 200 orang berbuka tu, majlis berbuka perdana lah, sekali datang 200 orang kan. Macam mana tuan-tuan nak berbuka ringan dulu ke, kuih sebiji tambah 2-3 butir air mineral, lepas tu solat kan. Siapa yang paling tak khusyuk tuan-tuan? Imam. Imam paling tak khusyuk. Tengah sembahyang bismillahirrahmanirrahim, untuk siap tadi ditinggalkan tak untuk aku kan, disediakan tak, ready ke tak untuk aku ni, atau tak sedia balik rumah aku ni sekejap lagi ni kan. Untuk siap pula dia jawab pula dalam hati dia tu, aku lupa pula nak ready untuk imam kan, nak tapau siap letak tepi. Contohnya lah kan, yang paling khusyuk siapa? Orang yang paling belakang sekali, periuk sebelah dia. Oh, itu yang paling khusyuk kan. Ghalib lah macam tu lah tuan-tuan dia. Kalau ada yang macam tu, bau tu pun dah masuk sampai ke dalam ni dah, makanlah dulu, makan dulu kan, 10 minit 15-20 minit pun tak adalah dinamakan melewat-lewatkan, tidak, itu waktu yang sederhana kan. Silakan selesaikan dulu. Lagi cara yang senang, buat pack. Jangan buat buffet beratur lambat, gerakan itu lambat nak solat kan, begitu caranya lah ya. Kalau tidak, oh, bermacam-macam pengalaman di tempat kami sendirilah kan. Muazzin tak azan, kemudian makan yang sederhana dululah, kemudian solat jemaah dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqamat mulu semua, mana imam tak naik-naik kan, dan minta orang lain ganti tempat imam. Dah selesai solat, kita orang pun pergilah nak pergi makanlah nasi. Dan itu imam tadi baru sudah makan nasi dulu. Dia dah makan nasi dulu, aku memang tak tahan, aku memang tak tahan, katanya nak-nak pula lauk yang power-power macam tadi tu kan. Tu dia kata selesaikanlah. Itulah dia tuan-tuan dia. Baik, maknanya daripada hadis ini, Islam meraihkan keperluan insan yang berkeinginan untuk makan walaupun terpaksa solat sedikit lewat. Sedikit lewat, bukan terlalu lewat. Ibn Umar menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'i wa la ya'jal hatta yafragha minhu." Apabila dihidangkan makan malam bagi seseorang kamu, sedangkan solat sudah diiqamahkan, makanlah terlebih dahulu. Maka mulakan dengan makan malam tu dulu. Namun janganlah dia tergesa-gesa sehingga dia selesai daripada makannya itu. Jangan tergesa-gesa. Kan? Jangan makan laju sangat. Kan? Tersedak, tercekik sekarang. Itu dia. Baik. Tidak wajar bagi seseorang untuk tidak hadir setiap kali solat berjemaah berpegang pada zahir hadis. Maksudnya apa? Jangan jadikan kebiasaan macam tu. Melainkan dalam situasi yang tertentu berlaku, silakanlah. Tapi jangan membiarkan keadaan tu sentiasa berterusan macam tu. Eh, dengan tujuan mengelak daripada asmaan berjemaah. Gitu. Itu maksud dia. Baik. Lagi antara keuzuran untuk tidak menghadiri jemaah. Anginnya kuat, hujan yang melampau, waktu malam. Anginnya kuat pada waktu malam, lumpur, selut pada laluan. Banjir antaranya lah. Kan? Selut kawasan-kawasan pedalaman ya. Kita di semenanjung ni kurang sikit, tapi kawasan-kawasan di kampung-kampung yang tertentu yang tidak ada jalan raya yang proper ni kan, tanah terus bila hujan je, memang dah teruk keadaan dia kan. Maka ada rukhsah kat situ. Cuaca yang bersengatan panas atau sangat sejuk, salji tadi, keadaan yang sangat lapar, maka makanlah dahulu. Ada kesempatan datang berjemaah, kemudian pergi berjemaah tu, macam tu. Dan sangat dahaga sedangkan makanan sudah terhidang, kesukaran kerana sakit, bukannya demam sikit-sikit kan, demam betul ni kan, tak larat nak bangun tuan-tuan, tambah-tambah demam denggi umpamanya, lagi yang lain influenza ya, sama juga rasa ingin pada qada hajat, sakit perut tak apalah. Lagi bimbang terhadap jiwa, bimbang terhadap nyawa dia sendiri, gitu ya. Dan maknanya ada
orang yang mendatangkan ancaman dalam laluan dia nak pergi ke masjid tu, dan orang yang mendatangkan ancaman, bimbang terhadap pemiutang, itu antaranya lah. Baik. Dan lagi Nabi SAW juga memperingatkan agar sesiapa yang makan bawang putih mentah agar tidak hadir ke masjid. Hal ini berikutan bau tersebut yang boleh mengganggu orang lain dan juga para malaikat. Makan makanan yang berbau ni orang lain boleh terganggu, malaikat pun terganggu rupanya. Kita tak tahu ni, kan? Jadi kalau nak makan tu makanlah, kemudian beruslah gigi, bersugilah, guna Listerine ke Oral B ke Komo dan sebagainya tu. Makan pula sambal petai, power tu, kan? Gosok gigi, merokok, gosok gigi, lepas tu baru masuk. Jangan rokok tu terus masuk ke dalam. Tak, malaikat benci. Malaikat benci. Tambah-tambah yang dihisap tu bukan rokok, curut lagi power, tuan-tuan. Siapa ada pengalaman terhidup asap curut, tahulah. Anda pernah datang satu, dijemput untuk event satu majlis, untuk kita mulakan dengan doa majlis tu. Masa kita parking, nampaklah ada seorang tu sedang hisap rokok besar tu, rokok dia, kita kata ini curut ni, Columbia punya tu, tuan-tuan ya. Kalau nak dimatikan api tu, kena kekat dengan gunting, kena kekat dengan gunting tu. Balut tu balutan daun, dia bukan balutan kertas, macam tu ya. Baik, tiba-tiba rupa-rupanya yang hisap curut tadi tu masuk ke dalam auditorium belakang kita duduknya, dan dia bercakap dengan PA dia sebab dia nak kena present kejap lagi. Bila dia bercakap, bau curut tadi yang dia hisap tadi tu masuk kat dalam hidung kita ni, pening sampai petang, tuan-tuan Nana. Pening kita, pening sampai petang. Rupanya pahit dia tu, subhanallah. Betul ya? Subhanallah. Baik, jadi benda yang mengganggu, hilangkan benda-benda yang mengganggu tu. Kan kita makan ke, kita sedut ke apa ke, kemudian hilangkan dia, benda yang mengganggu tadi, dengan bersugi. Dan datanglah, jangan menggunakan ialah tu, maka aku tak payah pergilah sebab aku orang yang macam ni. Ni orang yang rugi. Gitu dah. Baik. Kias kepada benda-benda yang mengganggu tadi, kan? Tumbuhan-tumbuhan yang mana Nabi SAW sebut, sesiapa yang makan dari pohon ini iaitu bawang, maka janganlah dia datang ke masjid-masjid. Yang ini, janganlah dia menghampiri masjid kami. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu daripada apa yang manusia lain merasa terganggu, kan? Petai, jering, kerdas dan sebagainya. Durian okey tak? Durian, durian kalau orang menguap bau durian sebelah, macam okey je, kan? Macam okey je, kan? Tapi setengah-setengah orang tak boleh bau durian, pening. Kita tak tahu, maka hilangkan terus di peringkat awalnya, kan? Dengan apa? Bersugi. Kias daripada hal-hal yang lain yang menyebabkan orang lain boleh terganggu, apa dia tuan-tuan? Apa-apa sajalah yang boleh terganggu. Ramadan, insya-Allah hanya beberapa hari saja lagi insya-Allah akan menjelma. Mudah-mudahan kita dijemput masuk oleh Allah ke dalam bulan tersebut. Biasanya ramai orang akan datang bawa anak, bawa isteri, betul. Kan? Tak salah bawa anak, bawa isteri. Tetapi tengok dulu anak yang bagaimana yang sesuai dibawa, bagaimana yang tidak sesuai dibawa. Ya? Yang sesuai dibawa adalah yang telah ditenteramkan, yang telah diajar adab oleh mak dan ayah di rumah. Adik, ni kita kejap lagi nak pergi surau, nak pergi masjid, tempat kita nak sembahyang. Masjid surau bukan tempat main, kecuali disediakan ada ruangan dia tempat main tu, tak apalah nak main kat situ. Dalam saf orang solat, adik kena duduk diam-diam, jangan bergerak ke sana, bergerak kemari, lintas orang-orang yang sedang solat, berlari-lari dan sebagainya, di depan saf dan sebagainya, pergi naik atas mimbar, tarik mikrofon imam. Tuan-tuan eh? Kena ajar, didik tu, ni dah bawa aja, kan? Lepas tu berlarilah dia di depan saf. Kita nak rokok, dia pun langgar rempuh kepala kita. Kita sujud, disepaknya kepala kita. Macam mana? Itu bukan gangguan ke? Gangguan. Kita tahu anak kita macam tu, kita buat juga. Haram. Haram. Itu. Sebab itulah adanya hukum
anak-anak ni yang telah pun suci, maknanya yang telah dikhitankan umpamanya lah, kan? Dia boleh untuk berada di sebelah ayah dia dalam saf. Kalau dia dah tenteram, jenis yang tenteram, dia di saf belakang sesudah saf dewasa, di saf belakang. Jika mereka ini tenteram, tapi yang belum tenteram ni, maka dia berada di celahan orang dewasa, dia jadi tenteram sebab kiri kanan orang besar ni tengok ni, ha, kawal dia ni, tu caranya. Cuma janganlah dia duduk belakang imam ni, ha, gitu keadaan dia, eh. Sebab apa? Memang sangat terganggu tuan-tuan dia. Kadang-kadang ada orang dia letak spek kat depan sujud. Spek tu pula yang kena pijak. Harga 1,000, 2,000, 3,000 tu. Kan? Kadang-kadang dia letak handphone. Handphone tu dia ambil je buat main. Lagi-lagi tak mana. Alamak, hilang pula handphone aku kejap lagi. Kadang-kadang ada setengah orang dia letak wallet pula dia letaknya. Ha, kan? Wallet kulit tu dia letaknya. Budak tu yang hyper ni, dia ambil, dia buka tengok berapa ringgit ada kat dalam. Tak haru kita. Yang semayang tu, haru tuan-tuan. Khusyuk? Memang tak lah. Memang tak. Pengalaman Nana sendiri, kita solat Jumaat. Salah satu surau di belah Kajang sana lah. Belah Kajang Bangi, Bangi. Baik. Kiri dan kanan ni ada kabinet. Mihrab tengah-tengah. Ada seorang budak yang hyper. Kabinet yang parah dada kita dengan ke bawah ni, kabinet sliding kaca. Yang belah atas open lah, open shelf. And letak nampak Quran dan sebagainya. Tengah-tengah tu kitab, yang bawah ni kosong lagi. Sliding kaca tu, budak ni masuk dalam rak tu. Dia tolak sliding tu, dia masuk dalam tu, dia berpusing-pusing dalam kabinet tu. Ngam-ngam saiz dia dengan rak tu. Sekejap-sekejap dia merapati punggung dia, belakang tulang belakang dia tu pergi ke cermin tu. Macam ni, gelembung-gelembung cermin tu. Kita depan dia ni. Khusyuk tak tuan-tuan? Bila-bila masa saja cermin tu pecah. Kan? Sama ada dia luka atau aku yang luka ni. Kita kata dalam hati, ya Allah, siapa pula pergi bawa budak ni macam ni ni? Kan? Jangan, tak boleh. Kena timbang-timbang gitu ya. Kalau dulu-dulu zaman-zaman kita, biasa juga kan, kita semayang, masa takbir ada kan, takbir untuk ihram, masa salam pun kita ada, tengah-tengah tu kita hilang, betul tak? Biasa kan macam tu kan? Baik. Itu kalau yang di belakang tu, tak adalah mengganggu sangat orang yang kat depan ni, tapi kalau yang bawa yang hyper, jangan, bahaya. Tuan-tuan ya, pengalaman kami juga, Ustaz Yusri Amri, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Tiba-tiba kena sentak. Mikrofon tu punya kabel tu kena tarik. Budak yang hyper tu tarik. Terus tukar tune dia. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hati tu dah geram tuan-tuan. Lagi tuning dia tadi, lagu murattal dia tadi tu. Subhanallah. Maknanya dengan imam tak khusyuk, makmum jangan cerita lah. Gitu ya. Maka ibu-ibu, ayah-ayah yang melihat live ni kan, di Facebook apa benda ni, tengok, timbang-timbangkan dan didik dulu anak-anak tersebut. Yang sesuai bawa, baru dibawa. Tak sesuai dibawa, jangan bawa. Hinggalah diajar dan dia menurut apa yang diajar tu, baru boleh bawa. Gitu ya. Baik. Sebab ada juga muslimat yang mengadu kan, di sebalik tabir, dia orang solat di sebalik tabir tu, tengah dia orang sujud, kepala dia orang disepak oleh budak-budak yang main melampau-lampau di belakang ni. Umur dah 10 tahun, 11 tahun ni duk main dekat belakang lagi, sehingga kan duk berkuntau lah, taekwondo lah, shaolin lah kat belakang tu, pop kena kepala muslimat yang tengah sujud. Ha. Kadang-kadang bukan yang kecil, yang besar pun sama juga. Kan? Yang besar jadi kepala dia. Subhanallah. Jadi benda-benda ni dalam fiqh solat berjemaah ni perlu dipupuk supaya elok solat jemaah tu. Baik, seterusnya. Kewajipan mengikut imam. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi fa'idha kabbara fa'kabbiru
wala tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Bila sebut imam bertakbir, kaedahnya bagaimana sesudah selesai takbir imam? Begitu juga sesudah selesai takbir berpindah rukun imam, barulah diikuti oleh makmumnya. Bukan apabila imam sebut Allah saja, kita pun sebut Allah dan kita beralih sama rukun-rukun tu. Bukan. Biar sempurna pergerakan imam beserta takbirnya itu, barulah diikuti oleh makmum. Ini yang sempurna. Jika sekiranya ada makmum yang bertakbiratul ihram sedangkan takbiratul ihram imam belum habis, belum siap, belum selesai, Allah, dia pun Allah serentak balik awal, tak sah salat dia, batal awal-awal lagi si makmum tu. Ha, ingat ni, sebab ada orang yang macam ni kan, solat dalam keadaan tidak ada ilmu ni, dia rugi bersangatan, rugi takut nanti di akhirat, ya Allah mana pahala aku semayang, mana pahalanya, dia kata tak sah rupanya, mu semayang tapi tak sah rupanya. Baik, maka hendaklah kamu bertakbir dan janganlah kamu bertakbir sehinggalah imam bertakbir. Apabila imam rokok, maka hendaklah kamu rokok. Dan janganlah kamu rokok sehinggalah imam rokok. Selesai. Jangan terdahulu dan jangan serentak. Jika ada yang terdahulu ataupun serentak, kalau lebih daripada 3 kali terdahulunya tu, batal solat dia tu. Kan? Ataupun kalau dia serentak dengan imam pada takbir berpindah rukun, ataupun serentak ketika memberi salam dengan salam imam, maka menghilangkan ganjaran 27 kali ganda. Hilang. Solat masih sah, sah, tapi tak dapat ganjaran berjemaah. Rugi gitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf. Janganlah kamu mendahului aku, kata Nabi, dengan rukuk, dengan sujud, jangan dahului dengan berdiri, serta jangan mendahului dengan beredar. Selagi mana Nabi tak bangkit, bingkas bangun, duduklah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat bagi orang yang tidak ada urusan apa-apa, berzikirlah bersama imam hingga selesai, kadar yang sesuailah. Jangan pula imam pergi melirik zikir terlalu panjang. And yang tadi kita uruf biasa tu, tu biasa tuan-tuan ya. Ada yang melampau panjang. Ada. Ya, betul. Pengalaman Nana, ada sahabat minta, Syekh, free tak hari ni? Free. Tawa Nana, Nana tak dapat pergi lah, tak sihat lah. Kan? Surau sekian-sekian. InsyaAllah boleh. Kan? Kita ingatkan dekat. Dah setuju tadi tu, agak masuk kereta, tekan waste. 58 kilometer, tuan-tuan. Ya Allah, jauhnya. Kan? Lebih daripada puncak alam lagi. Daripada Bangi, atas lagi daripada tu. Tuan-tuan ya, pergi. Alhamdulillah ketika tu sampai-sampai tu, imam tengah solat rakaat pertama. Jadi adalah 2-3 saf. Dan surau lebih kurang besar ni lah masjid kita ni. Baik. Kemudian sesudah mana imam memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali, makmum yang lain semua belah. Semua sekali tinggal 3 orang, 4 orang termasuk Ana. Imam, Bilal, Siak, Ana. 4 orang je tinggal tuan-tuan. Kita kata pelik juga ni. Apa yang sebenarnya jadi ni? Rupa-rupanya masa hari tu waktu maghrib 7.20. 10 minit untuk qabliyah. 7.30 lah solat maghribnya. Kan? Katalah 7.40 selesai. Kita lebih kurang dalam kita berzikir dalam 5 minit ke 10 minit selesai lah. Kita berzikir kan? Kan? 8 suku baru habis berzikir tuan-tuan. 8 suku baru habis. Subhanallah. 8.30 waktu isyak masuk. 15 minit je nak kuliah. Dah lah kita datang jauh ni. 15 minit je. Subhanallah, gau kepala kita. Ini aku tak datang dah lepas ni. Bukannya ustaz lain pun komplain benda yang sama tuan-tuan.
Lalu apabila diajukan kepada imam yang berkenaan, dia marah pula pada ustaz yang negur ni. Ustaz Wahabi ke? Pula. Adakah dikatakan ustaz tu Wahabi? Bukan ustaz tu larang berzikir, silakan berzikir, tapi bajetlah betul timingnya tu. Aulawiyatnya kena jaga mana yang lebih utama antara zikir dengan pengajian ilmu, yang tu wajib, yang ini sunat. Bukan makna menafikan sunat tu, silakan, tapi ada kadarnya. Sedangkan dalam solat pun Nabi suruh ringankan ketika berjamaah. Sayyidina Muaz pernah ditegur. Pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muaz bin Jabal. Ketika mana solat Isyak, dia panjangkan betul. Dua orang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keesokan harinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Muaz datang. Apakah engkau mendatangkan satu masalah yang memberatkan umat wahai Muaz? Dan ada apa ya Rasulullah? Ada orang yang mengadu bahawa kamu memanjangkan solat kamu ketika mana kamu menjadi imam malam tadi. Dan pendekkan, sederhanakanlah. Kerana di belakang kamu itu ada orang yang ada urusan mereka. Tambah-tambah ada yang sakit itu ini dan sebagainya lagi lah. Maka imam dia kena cakna benda ni. Bukannya dia di madrasah pondok dia, dia nak panjang kerana anak-anak tahfiz yang di belakangnya tu supaya dapat ingat, refresh balik hafalan mereka. Maka imam membaca bacaan yang panjang, tu tak apa. Tu madrasah dia sendiri. Kampung tak boleh, taman tak boleh. Bukan masuk kampung tak boleh terus, bukan masuk taman tak boleh terus. Kalau memang jemaah itu, memang itu je lah jemaah dia, dan mereka sendiri memang nak bacaan yang panjang dan mereka reda, sila. Tapi jumpa tak yang macam tu? Jarang kan? Jarang jumpa. Masing-masing ada urusan, nak cucuk tanam, nak ke laut, jadi nelayan, nak bekerja dan sebagainya, hantar anak sekolah. Itu dia kan? Maka perlu timbang tara di situ yang sesuai. Itu dia tuan-tuan. Masya Allah. Imam hendaklah meringankan salat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wal-kabira. Fa idza salla linafsihi falyutawwil ma syaa." Apabila seseorang kamu bersolat sebagai imam, maka hendaklah kamu ringankan solat. Sesungguhnya dalam kalangan jemaah ada manusia yang lemah, yang sakit, yang tua, plus-plus, yang ada urusan dan sebagainya. Maka apabila seseorang kamu solat untuk dirinya seorang-seorang, dia semayang sendiri, semayang sunat lah, maka panjangkanlah sekadar yang dikendaki, ikutlah. Kalaupun dia nak semayang seorang tu, dia semayang fardu, katakanlah ikutmu lah, nak panjang macam mana setara pun tak apalah, sebab tak ada orang jadi makmum ketika itu. Situ dia. Baik, kadang mana namanya meringankan solat ni, lihat juga pada uruf masyarakat Arab Mekah Madinah pun. Mencontoh satu muka surat tu biasa, dan satu muka surat tu bagi mereka ringan. Dua muka surat mungkin berat kan. Kita kalau satu muka surat itu berat, setengah itu biasa kan. Setengah muka surat sejengkal macam tu lah, itu biasa. Maka kalau yang lagi ringan mungkin suku, tapi rasa tak puas kan kalau suku, setengah tadilah yang cantiknya kan. Kemudian ketika mana rakaatnya kedua lebih pendek berbanding yang rakaat yang pertama, kaedah begitulah. Tapi tidaklah semestinya itu ya. Baik, sebab apa? Kerana ada orang yang di belakang ini orang yang uzur. Pengalaman anak sendiri lah kan, di surau kita kan, ada orang mengadu, "Ustaz, boleh tak tegur si fulan tu? Kenapa dia apabila naik gantikan imam yang tak dapat, yang tak boleh nak datang maghrib awal sebab balik kerja kan?" Yang dia tu ofisnya lebih dekat dengan taman, yang imam-imam yang lain ni jauh kan. Jadi balik kerja tu kan, tak sempatlah nak jadi imam solat maghrib. Biasanya akan jadi makmum lah imam-imam yang dilantik ni. Jadi imam yang tak dilantik, yang suka rela ni, naiklah jadi imam. Tapi dia suka baca satu muka yang dia bacanya tu kan. Jadi ditegurlah oleh jemaah yang sakit. Ada yang lemah jantung, umur dah 70, ada yang gout kan, ada yang tiga serangkai, ada yang menggunakan kerusi, tu dah isyarat dah tu, maknanya ada orang yang uzur kan.
tapi tetap juga dipanjang satu muka. Lalu aduan tu dah sampai pada kita, kita sampaikanlah, Syekh minta maaf, minta tolong jadi imam bagus ni, alhamdulillah ni, tapi boleh tak sederhanakan sikit bacaan daripada satu muka tu, adjust lah bagi jadi setengah. Buat apa nak dilayan orang, katanya. Jangan dilayan orang tu, tu cuma pemalas tu. Oh pula kata macam tu. Kan? Kita biasakanlah yang ni, bukan panjang mana pun satu muka. Itu kalau awak nak tadarus sorang-sorang, tak apalah. Ni jadi imam solat ni. Kan? Itu keadaannya. Subhanallah. Kan? Jadi maknanya tak faham lah. Si imam ni tak faham. Lalu kita kata, ginilah kalau entah nak bertegas juga macam tu, entah pergilah suara lain. Anak kata macam tu. Slow je anak cakap. Memang dia pergi suara lain, tuan-tuan. Dia pergi suara lain, dia jadi pula imam kat suara lain. Tapi bukan dilantik, masih lagi sukarela lah. Dah pengurusi suara lain pula komplain kat aku. Haji Rashid lah, Haji Rashid. Haji Rashid Nazir kita. Itulah taman tu lah, fasa 9 Tasik Kesuma. Allah Rabbi ya Karim. Bawa perangai lama tempat ni, bawa ke situ pula. Masalah si fulan ni, apabila dia tak bersetuju dengan orang yang mengajar di depan ni, dia sound depan-depan. Beradab tak? Ini namanya kurang ajar, tak beradab. Imam tadi tu, imam tadi tu, subhanallah. Rupanya dia memang ada masalah attitude. Ada masalah attitude. Kalau bergaduh dengan orang, hujah-hujah ni, selamba je keluar, bodoh, celaka, semua ni. Oh, mulut memang tak ada insurans, orang kata. And memang bermasalah attitude. Orang macam ni kena belajar hukum-hukum merawat hati. Kena mengaji tasawuf. Kena ambil zikir. Buang kerosakan hati tu. Baik. Sikit lagi tuan-tuan, 5 minit lagi. Walau bagaimanapun, jika para makmum meredha untuk dipanjangkan solat, maka tidak makruh memanjangkan solat itu. Contoh anak murid di pusat tahfiz. Contoh kawasan tu memang orang tu saja dan memang dia orang suka sedemikian. Baik. Itu ya. Permulaan solat berjamaah. Azan dan iqamah antara syiar Islam. Namun kadang-kadang kita jumpa sesetengah tempat tu dia meraihkan kuliah lalu dia meninggalkan azan isyak. Teruskan kuliah, katanya. Yang sebenarnya syiar ni kena jalan. Berhenti sekejap, azanlah, dan sambunglah, nak sambung. Kerana ada orang yang tidak dapat hadir, menunggu-nunggu lawangan azan itu sebab mereka nak solat di rumah mereka. Mereka di kalangan orang yang terlantar, sakit, uzur dan sebagainya. Inilah dia, cantiknya Islam. Dan syiar itu juga, kan, tuan-tuan, yang mana apabila dilaksanakan oleh muazzin ni, kan, sebanyak mana makhluk yang mendengar azan tersebut, butiran pasir, rumput, lalang, bunga, semut, serangga, burung, mendoakan bagi orang yang azan itu, tuan-tuan, punyalah ramai, punyalah banyak, tak terkira kita. Subhanallah. Jadi ambil peluang bagi orang yang tak pernah melawangkan azan, ambil peluang, jika diberi peluang tu oleh muazzin, siapa yang nak hari ni untuk latih diri, mana dah tahu muazzin tak panjang umur, katakanlah kan, kita dah get ready awal-awal, orang lain boleh make up nanti. Ya tuan-tuan, gitu dah kan. Sebab apa? Pahala besar, pahala besar dah. Ada orang kerana lawangan azan dia masuk Islam, ada orang kerana lawangan azan dia bertaubat. Ya, ramai tuan-tuan. Ustaz Farid Ravi, dia suka lawangan azan. Dia suka orang bertaranum baca Quran tu sedapnya, tenang rasa. Ya, subhanallah. Sebab itu apabila letakkan muazzin, antaranya lah, dia letak beberapa syarat, dia kuasai bacaannya tu, sebutannya tu dengan baik, dengan bagus. Jika ada kelebihan yang sedemikian, alhamdulillah. Kan, lagu yang sederhana, tidak berlagu sangat. Tujuan azan tu kehendaknya apa? Menyampaikan waktu solat tu dan perintah-perintah, supaya mendirikan solat, supaya menuju kejayaan dan sebagainya. Adanya kalimah syahadah di dalam tu. Orang yang melakukan azan itu dengan niat hati yang tulus, kan? Niat hati yang tulus ni buat kerja agama ni tak menafikan upah, tak menafikan tu. Kita ikhlas tu, kita bersungguh pada buat pekerjaan. Soal kita menerima allowance tak menerima allowance tu cerita lain.
kan, dibayar oleh masjid, dibayar oleh surau, kamu sebagai muazzin, ini allowance-nya. Kita kata, aku tak nak, aku buat lillahi ta'ala je, tak payah bagi aku, tak payah bagi aku. Salah cara tu. Cara yang betul macam mana? Terima, biar berpindah daripada tangan AJK kepada tangan kita, tangan bendahari kepada tangan kita, dan apabila berpindah itu, bendahari dapat pahala sebab dia melaksanakan tugas. Dan kita terima, meraihkan orang yang memberi, kita pula dapat pahala. Dan tadi kita kata, aku buat ni semata-mata kerana Allah, aku tak nak upah ni. Duit yang kita dapat tadi, masuk balik dalam tabung. Baru betul cara. Nah, itu cara muamalatnya. Tuan-tuan eh, anak jauh ni, anak sampaikan. Betul eh. Antara orang yang faqih bab muamalat ni, tuan-tuan ya. Bukan muamalat sahajalah. Tauhid, fiqah, tasawuf, Ustaz Azhar Ramli. Duduk dekat Dengkil. Tak jauh pun daripada sini. Ustaz Azhar Ramli. Anak banyak rujuk dengan dia. Oh, bagus sangat. Bagus sangat. Tapi waktu dia, Masya Allah, kan, padatnya. Padat. InsyaAllah akan datang, kita akan bicara tentang laungan azan dan seterusnya, dan beberapa kesilapan-kesilapan di dalam pada muazzin yang melaungkan azan. Banyak eh, kadang-kadang sayanglah apabila kita laungkan azan tapi tak didoakan. Sayanglah apabila kita azan rupanya tak sunat jawab sebab laungan azan dia salah. Allahu ek, hu ek, bukan hu ak, hu ek. Macam-macam lah. Asyadu, asyhadu jadi asyadu. Kan, hayya 'alas salah jadi hayya 'alus salah, hayya 'alus, macam-macam perangai. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum jadi ha bukan kha, kan, khairum jadi khairum. Oh, macam-macam. Bila tegur marah, lantak kau tengok dia kan, macam-macam perangai. Itulah, wallahu alam. Insyaallah akan datang, kita akan bicara tentang bab laungan azan dan seterusnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarqan ma'suma. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.